menyaksikan di pojokan radar. Suaranya keren banget. Oke teman-teman semua, kembali lagi di program kita Pojok Akustik, akustikan di pojokan radar. Di malam yang gemas ini, hujan rintik-rintik, kita ada untuk kalian. Dan bersama saya Nopi yang akan membawakan acara Pojok Akustik tentunya. Tadi juga kita sudah mendengarkan sebuah lagu Lati dari Ardan Musik yang dinyanyikan oleh Kak Evi. Itu belajar latihan lagunya dari kapan? Belajar Lati itu 3 hari ya? 3 hari. 3 hari, oke siap. Oke Kak Evi dan teman-teman, apa kabar nih guys? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang baik. Mang Odet udah baik? Gimana Mang Odet, kemarin kan masih patah hati. Sekarang? Masih juga, udah tahu, tenang. Ini kok pakai masker semua ya? Iya, karena kita ini harus menjaga stay safe ya, karena kita ini sedang berada di PPKM level 3. Dan buat teman-teman di rumah juga nih, stay safe ya kalian, tetap menggunakan masker kemanapun. Dan jangan lupa juga kemana-mana bawa hand sanitizer. Oke, hari ini nanti kita akan membahas suatu bahasa nih. Seru nggak sih? Aduh, seru. Tahu nggak sih hari ini hari apa? Hari apa nih? Hari apa? Hari Senin sih, bener. Iya, Senin bener, tapi ada sesuatu kayaknya Mang Odet tahu deh. Apa Mang Odet? Mang Odet. Hari Valentine ya? Oh, hari Valentine. Kok Mang Odet tahu? Oh, dia. Oh iya, emang di tanggalannya ada tulisan hari Valentine gitu. Enggak ada kan? Enggak ada. Udah ngasih coklat ke Ayang? Udah ngasih coklat ke Ayang? Nangka duit ya. Padahal lagi ada gratis. Beli satu gratis satu. Yang coklat payung. Coklat payung. Sama coklat logam emas. Yang 500-an. Iya, sama coklat logam emas. Itu kan kamu nanti ngasih nih, coklat logam emas. Itu dia tuh bakal terkesima, pasti. Wah, seneng banget saya dikasih emas. Gimana? Ya, barangkali mau dikasih sama Novi gitu. Oke, nanti saya beli ke warung ya. Siap. Nanti hari ini kita akan membahas suatu bahasan, yaitu makna hari kasih sayang. Bahasanya kayak gimana sih? Udah, stay tune terus, nanti kita bakal seru-seruan bareng Ardan Musik tentunya. Yoi gak nih? Yoi. Yoi. Lagu selanjutnya mau bawain lagu apa Kak? Bila Nanti. Bila Nantinya Nabila Maharani. Ah, aku ini lagu favorit banget sih. Wah. Dan kayaknya lagu ini mewakili sebuah perasaan Mang Odet ya. Iya benar. Kayaknya Mang Odet bakalan nangis ya malam ini. Aku senang tahu hari ini. Kenapa? Karena bisa ngelihat Oji lagi. Kemarin bukan Oji. Senang banget, tapi senyumnya enggak bisa terlihat. Ya, sedih. Oke, siap ya lagu kedua? Siap. Bila Nanti Nabila Maharani cover by Ardan Musik. Check it out. Mencintaimu, ku ikhlaskan semua yang terjadi. Ku akhiri cukup sampai di sini. Aku saja
namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Seperti dulu lagi.
Berasa liriknya dalam banget ya. Dalam ini tuh lagu dari siapa sih? Baraben. Baraben. Iya tadi aku nanya, Kak ini lagunya siapa? Gak tahu. Nah, gini doang badan, kayak meriang ya. Oke, kita akan membahas tentang makna hari kasih sayang. Oke, karena hari ini hari Valentine ya. Walaupun Valentine bukan budaya kita, karena kita gak punya ayang, gak apa-apa. Kita tetap bahas. Betul apa betul? Betul aja, ya gak Kak Evi? Iya dong. Oke, kita akan ngobrol dulu dengan Kak Evi tentang makna hari kasih sayang. Siap? Siap. Oke, menurut Kak Evi sendiri, iya? Makna hari kasih sayang itu apa sih? Menurut Evi pribadi ya, makna hari kasih sayang itu untuk orang yang terkasih, untuk orang yang terdekat di hidup kita. Oke, gitu. Jadi untuk orang terdekat, orang terkasih iya, ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya hari kasih sayang itu bukan untuk seseorang yang... Yang apa nih? Yang disayang. Yang disayang dong, kan tadi udah dijelasin untuk orang untuk yang ayang disayang. Masuknya. Oh, untuk ayang-ayangan. Ayang-ayang, pala lupeang. Iya bener. Iya ribet, aduh. Oke, jadi kalau kata Kak Evi sendiri itu adalah untuk orang terkasih, iya. Orang terdekat ya. Iya. Kayaknya nih Mang Odet udah senyum-senyum aja, jadi tadi kayak berasa pengen saya ditanya. Katanya emang kelihatan kan pakai masker. Itu matanya, lirikan matamu menarik hati. Oke, siap Mang Odet? Aku tanya? Tanya ya? Tanya Mang Odet lah. Mang Odet. Aku mau ngasih saran boleh? Boleh. Nih, ini kan dari pandangan mata aku ya. Kayaknya rambutnya perlu agak sedikit dirapihin deh. Biar kelihatan agak banget. Biar agak glow up. Glow up katanya. Iya, biar agak glow up dikit. Berarti selama ini Anda kurang glow up. Bukan saya yang ngomong, Kak Epi. Kak Epi. Ya, Evi menjelaskan aja. Berarti Kak Evi agak jahat juga ya? Dari dulu. Oke, Mang Odet, apa sih makna hari kasih sayang menurut Mang Odet sendiri? Mungkin jawabannya sama kayak Evi kali ya. Harus agak beda. Gak boleh sama. Ya gimana dong, soalnya kan gak punya ayang gitu. Jadi, iya. Ya, gak mesti sama ayang. Jadi sulit untuk memaknai gitu loh. Gak ada ayangnya. Iya. Sama ayam bisa. Sebenarnya gini teman-teman. Iya. Makna hari kasih sayang itu bukan hanya teruntuk ayang aja. Untuk teman, saudara, kerabat, keluarga itu bisa banget. Jadi untuk Bang Odet, please jangan. Oh iya. Jadi masih terbayang-bayang mantan ya. Oh mantan kekasihku. Stop, udah. Oh stop, langsung di stop dong, sadis banget ya. Iya dong. Oh langsung berkaca-kaca matanya ya. Emang sulit banget sih melupakan itu. Tidak mudah, A'a. Iya. Oh, masih berharap balik lagi. Enggak. Tak doain, tenang Mang Odet. Enggak. Jadi apa nih? Hari kasih sayang. Iya. Ya kalau hari kasih sayang itu bagi saya nih ya. Hmm. Ya udah hari kasih sayang. Capek, Mang Odet capek. Lama-lama saya ngegantiin yang ngegitar ini mah. Oke, karena Mang Odet tidak punya jawaban, kita lari ke Mang Oji. Aku mau samperin spesial buat Mang Oji. Jom. Ini. Geser dikit palanya, tengklengin. Lihatlah, ini di balik maskernya tuh ada senyum Pepsoden yang tidak terlihat. Iya kan? Enggak juga. Aku yakin, Mang Odet tuh senyum Pepsoden banget. Enggak kayak Mang Odet yang selalu menutupi kesenyumannya dengan kesedihannya. Sakit. Nah, menurut Mang Oji, iya. Makna hari kasih sayang sendiri itu apa? Enggak ngurusin kayak gitu ya? Enggak ngurusin soalnya, kayak gitu. Soalnya apa ya? Bagus. Enggak punya ayang-ayang kayak gitu kita. Enggak punya ayang-ayang kayak gitu. Ini
Medok banget ya. Iya. Ayang gak punya ayang-ayang kayak gitu. Oke. Jawabannya simpel. Gak ngurusin kayak gitu karena gak punya ayang-ayang kayak gitu. Kita balik lagi ke... Ini dulu deh yang belakang deh. Tukang gendang kita nih. Yang gendang. Pegang, manja banget pengen dipegangin. Oke. Makna hari kasih sayang menurut Kang Gendang ini apa sih? Sama, sama kayak Oji. Enggak. Capek banget. Enggak ngurusin. Enggak ngurusin. Kayaknya ini teman-teman dari Ardan Musik ini sad boy semua ya. Sedih okay. Saya. Sad boy ya? Mang Oji. Apa Mang Odet lagi nih Mang Odet? Apa Mang Odet? Gimana Mang Odet? Aku deketin biar jatuh lagi kayak kemarin. Jadi gini ya. Gimana? Ya gitu. Serius ini dengerin, ya. Dengerin serius apa? Ya bagi saya. Bagi saya. Hari Valentine itu sebenarnya sih hari kasih sayang ya. Yeah. Cuman masa ya sama seseorang tuh nyayanginnya tuh di hari itu juga, hari itu aja gitu kan. Jadi selamanya gitu. Iya. Jadi hari Valentine itu enggak cuma satu hari iya. Kasih sayang tuh, tapi hari kasih sayang itu setiap hari. Setiap hari. Mang Odet juga udah setiap hari tapi malah ditinggalin ya. Sakit. Kena deh. Jadi walaupun dikasih kasih sayang setiap hari juga itu tidak menjamin juga sih enggak sih? Udahlah. Nyesel ngomong kayak gini. Anda ngomong dengan orang yang salah. Abis ini nyanyi lagu apa sih, Kak? Pemuda Idaman. Wah, ini request-nya Novi ya? Beneran, iya. Jadi kemarin tuh aku di chat sama Mang Odet. Kak Novi, kemarin yang di studio tuh mau request lagu apa aja? Oh, aku kasih tahu bukti chatnya. Kak Novi, kemarin yang di studio tuh pengen request lagu apa? Selain Pemuda Idaman, aja. Terus kata aku, ya... Apa ya yang judulnya ini? Oh terbang enggak ya katanya gitu. Enggak jadi skip. Pemuda Idaman cover by Ardan Musik, check it out. Pemuda pujaan dan